Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sekarang berada di Hotel Gavan Cilacap memenuhi undangan tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Yang biasanya saya mungkin ada di belakang meja mengumpulkan data. Sekarang saya berada di suatu tempat atau on the spot area. Terima kasih kepada yang setia mengikuti channel saya dan yang berkomentar positif maupun negatif. Yang masih berkomentar negatif, saya tidak bisa beri nasihat karena Anda sudah dewasa. Saya hanya berdoa semoga Anda diberi kembali ke jalan yang benar. Ada apa di pertemuan ini? Yuk, kita saksikan bersama. Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua, bro. Acara lokal ini admin pandang penting karena beberapa hal juga bersifat nasional. Acara ini dihadiri narasumber Sekda Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Pajak Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Kasat Lantas Polres Cilacap, Kepala Jasara Harja Perwakilan Banyumas, dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh media massa, komunitas kendaraan bermotor, dealer kendaraan bermotor, serta pengusaha angkutan jalan dan stakeholder lainnya. Beberapa pertanyaan berikut ini mungkin bisa mewakili apa yang menjadi pertanyaan YouTuber semua di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Dan tadi pertanyaan dari rekan-rekan komunitas Innova ya, terkait dengan memang pemberlakuan plat putih hitam sudah masuk, materialnya juga dari awal bulan sudah kita terima dari Ditlantas. Kemudian apakah masih berlaku dengan plat hitam? Masih berlaku. Untuk pergantiannya adalah ketika nanti pajak 5 tahunan. Pergantiannya, jadi yang rekan-rekan masih menggunakan plat hitam putih masih berlaku, tidak kita permasalahkan. Nanti pergantiannya pada saat pajak 5 tahunan. Kemudian apakah bisa dicat, ya mohon izin ya, bisa dicat. Nanti bakal tetap sendiri. Tapi tidak ditilang ya, Pak? Tidak. Lebih dari 20 tahun apakah bisa diregistrasi ulang? Ya. Tadi saya sudah memaparkan terkait dengan pasal 74. Terkait dengan pelaksanaan pasal 74 tadi, memang di situ dikatakan adalah kendaraan yang tidak dikonfirmasi ulang 2 tahun setelah masa berlaku STNK 5 tahun itu akan dihapus. Namun pada pelaksanaannya, apabila rekan-rekan masih memiliki surat-surat keabsahan dari kendaraan tersebut, bisa berkomunikasi dengan kami untuk solusinya untuk bisa didaftarkan ataupun dihidupkan kembali. Karena saya menumbuhkan rasa memiliki untuk Kabupaten Cilacap itu sendiri, Pak. Namun nih, Pak ya, tadi kan Bapak menyebutkan hanya warga Cilacap. Tapi di Cilacap sendiri kan kita tahu banyak investor
atau perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Cilacap, Pak. Jadi, mohon bertanya, apa sih kebijakan Pemda Cilacap terhadap perusahaan yang memang memiliki armada yang layak tapi belum berplat R Cilacap? Dari driver online Cilacap, dari Pak Uyuban, driver online Cilacap, yang ingin saya tanyakan adalah seputar kecelakaan, terutama saya tunjukkan ke narasumber dari Jasara Harja. Berkaitan dengan Jasara Harja, Pak, yang kami tanyakan adalah bagaimana cara mengurus santunan untuk mendapatkan santunan Jasara Harja bagi keluarga, siapakah yang berhak, terus apakah secara otomatis ada dari petugas pihak Jasara Harja yang datang ke rumah seperti yang pernah saya lihat di TV-TV itu. Karena belakangan, mohon maaf, kejadian barusan saja kemarin, ya sekitar beberapa bulan yang lalu, ojol mengalami kecelakaan dan meninggal. Dalam satu hari itu ada kurang lebih 3 orang yang datang mengatasnamakan dari Jasara Harja. Demikian pertanyaan. Channel Cilacap News. Kepada Bapak Warsono, mohon izin. Seperti pengarahan dari Bapak ini, Bapak Warsono siap menyukseskan pajak ke rumah pajak berkendaraan bangga berplat R. Sementara itu fasilitas membayar pajak hanya di Majenang sama di kantor pajak di kota, kantor Samsat. Nah, ini pertanyaan saya ya Pak, pertanyaan saya, kapan pemerintah Kabupaten Cilacap bisa memfasilitasi agar dibentuk Samsat paten di setiap kecamatan? Sehingga kendaraan-kendaraan yang di sini kalau berplaten Cilacap tidak ada masalah, di dalam undang-undang tidak masalah juga. Ya, tidak masalah juga, cuma nanti ada skim yang kira-kira kita akan lihat seperti apa. Yang terpenting adalah memang pendekatan sementara ini pendekatan persuasi yang masih kita lakukan. Kita himbauan kepada teman-teman investor tadi ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, karena kita memanfaatkan Cilacap, harapan kita ke arah itu. Tapi kedepannya kita akan cari skim yang pas dengan UBPD, dengan Badan Pendapatan Provinsi. Matur nuwun Mbak Utari ya. Pada hari ini yang tujuh poin itu pasal apa, Pak? Tujuh poinnya karena kami sayang sama masyarakat Cilacap, jangan sampai motornya bodoh. Acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan penekanan kepada kepatuhan membayar pajak dan kecelakaan serta penggunaan lalu lintas jalan ini dipersembahkan oleh admin sebagai channel yang membuat tentang pembangunan jalan, kendaraan, dan juga pendidikan masyarakat. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.